Lalu Mas Dura melawat cakap bapak ni, masuk dalam bayar, dikawinkan dengan Syawal. Takkan akak lupa. Lupa kan? Balik tengok balik video Ahmad Al-Bab. Perempuan yang tak sabar nak kahwin juga je. Suha Sapura dengan Suhara. Lepas dikawinkan dengan dengan apa tu, Muharram dan Safar. Mas Dura, dia tak nak kahwin. Relax. Kata bapak ni melawan cakap aku dah. Aku kahwin dengan kau dengan pemuda miskin. Namanya Syawal. Kahwin mas kahwin pun free. Sah? Sah. Bila ni buat cerita ni pengajaran tu kan. Fikir. Pengajaran ni bukan kosong je. Jadi tak apa nak kena sebenarnya. Tapi yang benarnya memang hari kiamat ini, kata Nabi SAW dalam hadis, akan terjadi pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat itulah sempurnanya segala pencipta alam, maka pada hari Jumaat itulah juga akan berlaku kehancuran alam. Wallahu a'lam. Mujahid, seorang imam, tafsir di kalangan tabi'in, mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, ini dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Bahawa Allah Ta'ala menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Ketika Allah menciptakan bumi, maka keluarlah asap darinya. Yang demikian itulah pengertian yang dimaksud dalam firman-Nya. Dan dia berkehendak yang menciptakan langit dan menjadikan yang tujuh langit Al-Baqarah. Ini maksud ialah sebagian langit pada atas sebagian lainnya. Dikatakan sabu aradina, artinya tujuh lapis bumi yang di sebahagian berada di bawah sebahagian yang lain. Jadi bumi ini dia tujuh lapis. Ahli-ahli geografi, ahli-ahli ilmu alam berpendapat bumi memiliki tujuh lapis. Itulah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tapi yang ada di bawah kita ni satu lapis dia. Dia ada lagi enam lapis bawah. Kan? Kita nanti dikebumikan, disimpan, orang berkata disimpan. Dikebumikan kita ni lapisan pertama bumi. Tak ada sampai ke bawah ke pusat bumi tak ada. Tapi lahar gunung berapi memang keluar dari pusat bumi. Lahar gunung berapi. Alhamdulillah Malaysia tak ada gunung berapi. Tapi kata pakar-pakar ilmu alam, pada waktu ini Malaysia bila-bila masa boleh berdepan dengan gempa bumi. Standby. Kita mohon apun mohon istighfar banyak. Mohon ampun kepada Allah, dosa kita banyak, janganlah terjadi di bumi kita ni gempa bumi. Susah. Terjadi macam di Padang, Sumatera kan, gempa bumi tu Allah. Kita sendiri tengok bumi bergerak, bumi bergerak merah. Tuan-tuan tengoklah video dalam YouTube tu. Jepun kan, Jepun biasa. Bumi ni benda yang biasa. Pasal mereka berada dalam lingkaran api Pasifik. Daripada Alaska sampai ke Pasifik Timur, sampai ke apa tu, Fiji, Tonga, Samoa, sampai dia pergi lingkaran api Pasifik. Dia lalu, dia masuk, masuk ke Indon, Indonesia, masuk ke Sumatera, Sumatera Jawa, Jawa pergi ke Nusa Tenggara, lepas tu dia turun bawah. Dia masuk ke laut. Dia tak pergi Australia. Dia pergi ke laut. Di tengok Australia. Ini kawasan kepulauan-kepulauan Pasifik lah. Tentu tengok dalam Google ada tulis lingkaran api Pasifik tu apa. Jadi kita Malaysia tak masuk dalam lingkaran api Pasifik, tapi tak jauh. Bermakna ancaman gempa bumi itu ada. Bukan tak ada. Ada. Kalau berlaku gempa bumi di Sumatera Utara, di Sumut, di Medan, kita di Perak boleh rasa. Kita di Pinang boleh rasa. Tengok bergoyang. Saya ingat tahun 2009. Waktu berlaku gempa di Padang Sumatera Barat, Sumbar. Di Melaka rasa gegaran. Dulu hotel, contoh hotel MIGC. Ada khusus. Ibu pun goyang. Dia sepuluh sangat. Aku goyang. Kan? Kelinding pun goyang. Lepas tu berhenti.
Petang tu buka gigi, rupanya berlaku gempa di Padang, Sumatera Barat. Itu bumi. Kemudian ada atmosfera yang mengelilingi bumi ini. Sebagai ulama mengatakan itu langit pertama. Sebagai ulama mengatakan langit pertama ni yang kita lihat cakrawala kita keliling ni, itu bau langit pertama. Dia ada lagi 6 lapis langit yang di luar. Wallahu a'lam. Benda kita tak nampak kan. Kita boleh nak takwil lah. Tapi apa yang pastinya, bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Ayat ini menunjukkan bahawa bumi diciptakan sebelum langit sebagaimana dijelaskan dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu addada dhalika rabbul alamin. Mungkin ini bukan sejadah, sejadah yang paling mahu ini surah Ghafir, di dalam sejadah itu surah Ghafir. Wa ja'ala fiha rawasya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ya, ketahui katakanlah semuanya patut kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Ini bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Jadi menciptakan langit bumi ini, gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan menentukan padanya kadar makanan makanan yang dihuninya dalam empat masa. Penjelasan itu ini sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Empat masa. Kadar makanan-makan bumi dalam empat masa. Empat masa, wallahualam. Kalau tengok arba'ati ayyam, empat masa. Diterjemahkan empat masa ayam tu hari. Diterjemahkan tu empat masa. Ini mungkin empat masa yang dikatakan tempoh Allah Ta'ala menciptakan alam tu. Macam mana berapa lama tu, wallahualam. Macam kita sebut bulan lepas, benda apa perkiraan Allah tak sama dengan perkiraan kita. Kan, kita kira satu hari itu 24 jam, Allah Ta'ala kira satu hari berapa lama. Wallahu a'lam. Alam manusia satu hari 24 jam. Kan, si bungkuk masuk kampung bunian 3 hari. Berapa lama? Kata Abang Salamat, 3 tahun kamu dah meninggalkan kami. Ingatkah? Kan, si bungkuk tengok lukisan-lukisan dia dah rusak lah, dah bersawak. Dia dah lawa, dah ada cun lah, tensum lah, kan. Agak tengok pun terdikat, kan. Terkejut dia. Dia tanya Abang Selamat, Abang Selamat tu yang buat kain kan, kain batik tu. Abang Selamat tu, bukankah baru 3 hari aku tinggalkan? Dah, kau meninggalkan kami sudah 3 tahun. 3 tahun? Maknanya alam bunian tak sama dengan alam manusia. Jadi sahabat kita yang hilang di bukit dekat kawasan kita di Gopeng ni, yang hilang kan, tak jumpa-jumpa hari ni kan, agak-agak berapa hari dia duduk kamu bunian? Mungkin baru sehari atau baru dua hari. Wahal dia dah bertahun meninggal hari ni. Mudah-mudah yang hilang waktu mendaki bukit tu lah, sampai hari ni tak jumpa kan. Mana jumpa? Jejak pun tak ada. Mati hidup pun tak tahu. Cuma tidak diadakan, tidak dicadangkan mengadakan jenazah lain. Kalau mati, walaupun kalau dah kata dah lost, hilang terus, tak ada jejak, memang kita yakin dia takkan, dia memang dah tak ada dah. Kenapa tak dibuat semayang dia dalam lain? Maknanya pihak yang belum mesti pun tahu benda ni. Keadaan benda ni pun sebenarnya. Cuma kali kau nak cakap sekarang, orang tak percaya. Betul tak? Kali kau nak cakap sekarang, kesimpulan ni mengikut kajian kami dan pemerintah kami dalam soalan, dalam soalan dunia ni tak balik lah. Kalau cakap yang tu kan gempa lah tu melayar. Jadi dia diam dah. Kalau betul kawan tu dah mati, mesti dia adakan semayang jenazah lain. Tak tahulah tuan-tuan lebih tahu dari saya. Tuan-tuan duduk sini, saya tak duduk kat Kuping. Ada buat sebenarnya lain untuk orang lelaki yang hilang, ada? Tak ada kan? Sampai hari ni betul tak Pakcik? Betul ya? Sebenarnya lain tak ada dibuat untuk lelaki yang hilang, lelaki yang hilang tu ya dekat aku belah-belah sana.